Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita lanturkan kepada nabi kita, nabi aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang seperti pada pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan memberikan sedikit kultum tentang peristiwa-peristiwa yang penting atau sejarah-sejarah Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Bulan yang suci. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Bulan Ramadan juga menjadi pertanda seluruh pintu-pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup dengan rapat. Bahkan setan-setan pun dibelenggu. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Itulah kenapa banyak terjadi peristiwa-peristiwa Islam yang penting terjadi pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah memilih waktu yang istimewa atas terjadinya sejarah-sejarah Islam, yaitu bulan Ramadan. Peristiwa sejarah-sejarah Islam yang terjadi pada bulan Ramadan antara lain adalah 1. Nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Peristiwa hanya turunnya Al-Qur'an adalah momen yang paling penting karena Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan mana yang batil. Yang kedua, Perang Badar Kubra. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perang ini terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan 2 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 623 Masehi. Sebanyak 70 orang terbunuh dari pihak musuh dan 70 orang menjadi tawanan termasuk sepupu Uqail bin Abu Thalib. Sedangkan dari pihak Islam yang gugur adalah 14 orang termasuk Ubaidah bin Harits. Yang ketiga, Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Hadirin yang berbahagia, peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Padahal ini kafir Quraisy melanggar perjanjian gencatan senjata atau yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah yang telah dijalin sebelumnya dengan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Ka'bah dan menghancurkan 360 berhala menggunakan tongkatnya sambil membaca firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Yang terakhir, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar terjadi pada salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam keistimewaan malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar itu. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa peristiwa sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak lagi sejarah-sejarah Islam yang terjadi di bulan Ramadan. Tetapi karena keterbatasan waktu, hanya 4 yang saya sebutkan tadi. Dan semoga bisa menambah keimanan kita di bulan suci ini.
Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.